Dalam hidup, ia percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Semuanya telah digariskan oleh takdir. Adalah jalan panjang pengabdian dan keilmuan juga yang menuntunnya menjadi seorang akademisi. Sebuah profesi yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Lahir dari seorang petani dan pengupas kapuk, serta tumbuh besar di kaki gunung di wilayah Pasuruan, membuat Nono Agus Santoso tak tahu banyak tentang pendidikan tinggi. Ia hanya tahu bagaimana caranya untuk hidup mandiri tanpa membebani orang lain, dan berusaha tampil sebaik mungkin. Prinsip itulah yang selalu ia jadikan pegangan hidup. Seperti ilmu geologi yang banyak mempelajari waktu dan tekanan, kehidupan Nono pun selalu ditempa keadaan dari masa ke masa. Alam pegunungan Pasuruan banyak memberinya inspirasi serta ketertarikan pada gunung vulkanik. Pada bidang ilmu itu pula, ia dipertemukan dengan Profesor Satria Bijaksana yang memperkenalkannya pada beasiswa PMDSU dari Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti. Perspektif hidup tentang akademisi dan dorongan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi menjadi menggebu-gebu. Melalui skema PMDSU Batch 1, Nono pun melanjutkan studi pascasarjana di Institut Teknologi Bandung, hingga gelar Doktor Teknik Geofisika dengan spesifikasi bidang kemagnetan gunung api dan geotermal berhasil diraihnya pada Oktober 2017. Awal 2018, dokter muda yang telah menerbitkan sejumlah publikasi bereputasi di jurnal internasional bereputasi ini memulai babak baru hidupnya dengan menjadi dosen di program studi teknik geofisika Institut Teknologi Sumatera, Lampung. Di kampus yang relatif baru berdiri ini, Nono ditugaskan mengampu beberapa mata kuliah, antara lain geofisika kemudian teknik dan lingkungan, termodinamika kerak bumi dan fluida, analisis sinyal geofisika, serta etika profesi. Kalau batu ini secirit. Pada saat-saat seperti inilah, ia kerap melakukan refleksi diri. Selain profesi dengan dedikasi panjang, baginya dosen adalah kreator dan inti dari pembangunan di setiap masa. Seorang dosen harus mampu melihat jauh ke depan dan meneropong ruang-ruang gelap yang penuh ketidakpastian. Sehingga apa yang dilakukan dosen saat ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan di masa depan. Nono yang telah memiliki pengalaman mengikuti berbagai kegiatan ilmiah di luar negeri ini juga dipercaya menjadi koordinator laboratorium. Uniknya, ia memiliki pendekatan lain dalam melakukan praktikum mata kuliah. Nono lebih banyak melakukan praktik lapangan, seperti di kaki gunung atau perbukitan. Bagi dirinya, alam adalah laboratorium terbaik. Di tempat itu, ia merasa bisa menemukan segala yang dibutuhkan. Mulai dari inspirasi hingga sampel penelitian. Saat-saat sepi dan sendiri, sebuah pertanyaan eksistensial kadang mengganggunya. Apalah arti mengabdi dan meneliti?
Namun pertanyaan itu tertutup oleh rasa bangga dalam dirinya yang terus menyala. Bisa berada di posisinya sekarang ini merupakan capaian terbaik yang pernah diraihnya. Sebuah kesempatan yang tidak banyak didapatkan oleh pemuda-pemuda lain. Tekadnya pun kini sudah bulat untuk mengembangkan diri demi berkontribusi pada kemajuan pendidikan tinggi Indonesia. Memilih jalan hidup sebagai seorang akademisi berarti juga mengabdi seutuhnya kepada negeri.